Halo, selamat jumpa kembali di channel YouTube saya Purwono Bung. Kali ini saya berada di Ina Grand Kute, jadi hotel yang pas menghadap ke Pantai Kute. Beberapa hari yang lalu Bali diguyur hujan yang sangat deras mulai sore hari bahkan sampai pagi hari. Jadi semalam penuh hujan deras sekali. Bahkan beberapa wilayah itu sempat tergenang air ya. Ya bisa dikatakan banjir lah karena genangan air ini cukup tinggi. Nah, ini adalah di jalan Sunset Road. Ada di dekat bandara. Jadi ini adalah jalan menuju bandara, akses menuju bandara. Saya juga kaget pas lewat sini kok pagi-pagi airnya lumayan tinggi. Di malam hari juga saya lewat sini juga, wah gila, deras banget. Pagi-pagi sekali ini saya pengen main ke Pantai Kute, pantai yang menjadi ikon dari Pulau Dewata Bali ini adalah Pantai Kute. Nah, ini adalah gapura yang begitu ikonik ya di Pantai Kute. Jadi suasana ini adalah pagi hari, pagi sekali, suasananya masih sepi karena ini dekat banget dengan tempat saya menginap. Jadi saya sempatkan untuk turun dari hotel. Jadi keluar aja kita sudah langsung masuk di hotel. Nah, ini kita lihat ada prokes. Ketika sampai di bibir Pantai Kute ini, saya agak kaget dan tercengang. Kok seperti ini kondisinya? Banyak sekali sampah-sampah kayu ya, terutama kayu atau dahan pohon. Wah, kaget banget saya. Karena Kute yang terkenal pantai yang indah, pantai yang digemari oleh para turis maupun wisatawan domestik, tiba-tiba berubah seperti ini. Apakah ini efek dari hujan semalam sehingga ini terbawa oleh ombak? Kita lihat sepanjang pantai, hampir sepanjang pantai. Pantai yang begitu dikagumi oleh wisatawan, kok seperti ini gitu. Saya sempat bertanya-tanya, kemudian saya lihat ternyata di sini sudah banyak sekali petugas-petugas dari pemerintah setempat untuk membersihkan sampah-sampah ini. Akan tetapi saya salut sekali dengan para petugas kebersihan ataupun dari pemerintah setempat. Dalam waktu sekejap Pantai Kute bisa langsung bersih kembali karena dikerahkan banyak sekali alat-alat berat untuk membersihkan sampah-sampah yang berserakan itu tadi. Namun pelajaran buat kita ya guys, khususnya untuk pengunjung, untuk selalu tetap jaga kebersihan karena sampah yang kita buang sembarangan akan kembali lagi kepada kita dan akan merusak habitat yang ada di laut maupun di sekitar laut. Untuk itu tetap jaga saptap sersona, yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, agar kita semua bisa menjaga kelestarian dan keindahan dari Pantai Kute ini. Terima kasih telah mampir ke channel YouTube saya ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis ya guys, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya.